Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi, berjumpa kembali pada Mas Andi Vlog yang hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita terbebas dari segala hal masalah, segala hal bahaya, termasuk berbagai macam penyakit yang saat ini sedang melanda. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Seperti yang sudah kita tahu, hari ini kita sudah berada di zaman itu. Zaman di mana kita semua mengenal teknologi, mengenal ilmu dan sebagainya. Untuk itu kita selalu bersyukur ya, bersyukur pada yang kuasa limpahan rahmatnya. Baik saudaraku, vlogger dimanapun yang Anda berada, ini musimnya musim isolasi, kita diisolasi di rumah. Maka dari itu saya off-kan kegiatan istighosah sementara waktu, tapi kita belajar belajar lewat media. Kita tidak menyulitkan kita untuk selalu belajar. Kita terus belajar walaupun ilmu kita dangkal. Nah untuk itu, karena ilmu kita itu dangkal, kita wajib untuk mengupgrade. Berkaitan dengan hal ini, tadi ada pertanyaan juga, Mas, apakah kita boleh mengamalkan suatu amalan dalam bentuk surat-surat pendek ataupun yang lain? Sebab amalan-amalan itu, kalau kita punya hajat, apa juga bisa membantu? Nah, ini yang perlu kita diskusi dengan saudaraku, jamaahku, dimanapun kalian berada. Mungkin dari lewat video ini, vlog ini, yang mampir intinya bisa sharing lah ya, bisa sharing tentang pentingnya kita punya amalan, apakah itu penting gitu ya. Nanti kita bahas itu. Kebetulan dulu saya pas mondok itu, abah itu, almarhum abah itu selalu mengajak santrinya itu selalu jamaah maghrib, isya, subuh, kemudian duhur, asar. Itu semua santri diajak jamaah. Tidak ada yang tidak ikut jamaah. Kalaupun ada satu yang tertinggal di kamar ataupun main, itu pasti akan dihukum oleh abah. Dan semua pengurus pondok itu sudah sepakat kalau kegiatan pondok itu yang namanya jamaah itu wajib. Kecuali ada udzur, mungkin ada keluarganya, ada keperluan lain di luar ya, itu di makfu ya. Cuman khusus yang satu ini diwajibkan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, abah yai itu menyuruh kita untuk jamaah itu supaya kita itu bisa latihan untuk disiplin, disiplin waktu, disiplin yang lain dalam hal belajar atau ibadah. Nah di dalam jamaah itu pasti ada doa-doa yang intinya dibaca di situ sesudah sholat ya. Wirid lah yang namanya. Wirid itu ya gimana sih ya, kita sering wirid ya, wiritan. Jadi sebelum wirid itu di closing dengan doa, santri tidak wajib pindah tempat atau meninggalkan shof, harus menunggu yang namanya
doa itu. Kalau doa itu selesai, baru santri diperbolehkan untuk meninggalkan pondok, meninggalkan masjid. Ya mungkin sholat sunnah, sholat-sholat yang lain seperti itu. Ya, dan tujuannya itu bagus. Jadi bacaan-bacaan itu memang diijazahkan lewat situ. Jadi nggak satu-satu. Jadi setiap santri yang mondok di situ pasti dipunyai ijazah. Diberikan suatu ijazah yang kemudian nanti bisa diamalkan untuk membimbing hidupnya, membimbing karirnya ke depan. Nah, itu boleh. Dan doa-doa apapun itu boleh diamalkan asalkan itu baik, tujuannya baik. Dan memang itu diharuskan untuk kita. Misalkan ngamalkan surat membaca Al-Qur'an untuk amalan setiap malam, setiap habis sholat fardu kita membaca Al-Qur'an satu shof ataupun satu setengah shof ataupun satu juz, itu diamalkan setiap sholat fardu, selesai sholat fardu itu baik, karena yang diambil itu adalah ayat-ayat suci dari Al-Qur'an, bukan yang lain gitu. Dan ini sangat mendasar sekali gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah saya bisa mengamalkan itu, bisa gitu. Asalkan kita sudah siap, mantap gitu. Seperti orang mau buka toko itu, kita sudah siap lahir batin buka bisnis. Usaha apa nih yang akan kita rintis? Modalnya, tempatnya ada, ya, semua kesiapan ada. Nah di sini tempat wadahnya sudah ada belum? Ini kalau kita ngomongin dasarnya, kalau kita mau memulai suatu amalan, maka yang harus kita perhatikan adalah mempersiapkan tempat. Di sini tempat bahasa itu adalah hati kita, wadah, ya, dalam diri kita itu loh. Siap enggak? Mulai yang dipersiapkan adalah kita mulai dari yang kecil, sholat lima waktu nggak boleh bolong. Harus dasar ini, syariatnya harus dibenarkan dulu. Kalau kita ingin mengamalkan dan intinya dikabulkan oleh Allah dan doa-doa kita nembus ke sana, maka ini dulu syariat dulu kita perhatikan syariatnya. Maka kalau itu sudah betul. Sholat lima waktu, nggak pernah bolos, nggak pernah bolong, istiqomah terus, nggak pernah putus ya, walaupun jamaah di masjid maupun di rumah ataupun pribadi individual sholat sendiri gitu. Nah itu wajib. Jadi kita mempunyai kewajiban sendiri, tanggung jawab diri sendiri itu bagaimana di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, ini yang dipersiapkan. Setelah itu apa? Baru boleh kita mengamalkan. Setelah sholat kita wirid, ya apa yang sering kita baca ya, astagfirullahaladzim, istighfar itu ya benar-benar istighfar, minta pada Allah ampunan. Yang pertama dosa-dosa kita masa lalu kita ingat, terus kemudian doa-doa istighfar ketika sholat kita itu pasti ada yang salah. Ataupun kita pas Allahu Akbar pikiran kita kemana-mana, istighfar. Karena istighfar itu adalah sebagai penutup, ibarat gombal sarung atau kain itu yang bolong itu ditempel dengan istighfar tadi. Ya, dengan amal-amal yang soleh, yang sunnah tadi. Wajibnya dulu dibenerin, baru kemudian sunnah dulu. Astagfirullah. Dan Rasulullah itu menganjurkan setiap hari itu ada sampai 70 kali istighfar, 100 kali. Rasulullah itu adalah memberi maksum, dijaga benar oleh Allah itu supaya tidak dosa, tidak berbuat dosa. Itu pun Rasulullah masih istighfar. Dan sama Allah Rasulullah itu walaupun berbuat apapun diampuni dosanya, tidak pernah punya dosa Rasulullah itu. Tapi beliau sholat, mengajarkan kita puasa, mengajarkan kita riyadhah, mengajarkan kita zakat, karena beliau adalah mencontohkan gitu. Padahal beliau dijamin masuk surga. Apalagi kita manusia biasa sholat enggak
gak tepat waktu, kadang puasa pun juga gak pas gitu. Ini ya, harus introspeksi diri. Kalau kita mau mengamalkan sesuatu, maka syariat kita yang benar dulu gitu. Syariat kita yang benar dulu, kalau gak benar gak bisa, mustahil gak bisa. Baru ya. Makanya itu sebuah pembelajaran tanggung jawab pada diri sendiri itu baru kita mengamalkan misalkan Al-Fatihah saja. Setelah sholat dibaca 7 kali. Yang penting apa sih? Istiqomah gitu. Gak penting banyak amalan dari sana, dari kiai sini, dari kiai sampai A mulai Z, ya mulai Z sampai mulai A sampai Z, maaf. Tapi kalau kita ada istiqomah, gak bisa. Baca ayat suci Al-Quran pun satu sok. Itu pun kalau kita istiqomah sehari semalam, misalkan setiap hari setelah sholat maghrib baca Quran, buka satu lembar Sudaqallahu al-Azim, baru setelah sholat isya lembar. Yang penting istiqomah, ikhlasnya itu istiqomah. Yang menjadi mandinya itu adalah istiqomahnya. Makanya jangan heran ketika ada orang mengobati orang sakit hanya baca bismillahirrahmanirrahim, disebulkan ke air, ditiupkan, suruh minum, sembuh. Lah kita baca apapun, surat apapun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan ke gelas, suruh minum, tambah nemen. Padahal sama amalannya, kok enggak sama, kok enggak mandi. Ini pertanyaannya, apa wong dia mandi kok kita enggak mandi? Ya kan enggak sembung sama Allah, itu enggak sembung, enggak dikabulkan. Kenapa? Ya karena memang apa? Kita itu masih kurang introspeksi diri, apa yang kurang? Mungkin kita punya dosa apa? Setiap hari kita diwajibkan istighfar, nyembung ke sana, riyal tuh. Dan itu istiqomah. Saya mulai belajar istiqomah itu ya ketika baru mondok, kemudian selesai mondok dikasih itu amal itu. Sampai sekarang insya Allah saya masih hafal itu, dan saya mempraktekkan itu gitu. Setiap hari apa setelah maghrib ini kalau sama bertemu ke rumah saya, kalau ba'da maghrib tidak ada orang. Kenapa? Karena baru isya, ba'da isya dia baru ada. Karena itu riyadhah di situ, mengamalkan apa yang dulu diberikan oleh kiai ijazah ya. Itu saja, saya enggak memiliki ijazah yang lain, itu top. Ya. Dan itu pun istiqomah, saya mencoba di istiqomah walaupun itu berat. Berat, istiqomah itu berat. Makanya ya enggak anu. Kemudian mengamalkan apa saja ya, puasa, Senin, Kamis, dasarnya. Puasa itu kalau kita sering riyadhah ya, belajar puasa itu apa namanya itu, dalam artian kita mempunyai amalan kemudian kita puasai tirakat, insya Allah nanti kita akan kuat menjalankan ibadah-ibadah puasa yang lain. Itu hanya proses belajar saja. Puasa Senin Kemis misalkan, Senin 7 kali Senin, Kemis sampai 7 kali Kemis, baru nanti kita mengadakan khataman sedekah. Itu kan rutinitas kita, pembelajaran kita untuk apa ya, untuk diri kita sendiri, supaya kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar istiqomah, bukan mengharap supaya doa kita mandi udah. Tetapi si A mengamalkan ini dengan puasa ini bertahun-tahun, dia bisa itu, bisa itu, bisa itu. Itu namanya hadiah. Dan kita tidak boleh iri, diberi langsung dari Allah ya, lalduni. Kita melakukan apapun itu ikhlas karena Allah, jangan minta apapun. Kalau misalkan nanti jenengan mengamalkan Al-Fatihah saja ya, di akhir endingnya kemudian diberikan ijazah oleh Allah bisa menyembuhkan orang sakit, misalkan mijat, buka panti pijat, bacakan Al-Fatihah saja, orang yang pijat di situ insya Allah ada perubahan. Itu namanya hadiah ya.
ada orang yang tidak lewat dari situ, belajar ilmu misalkan pencak silat, belajar tenaga dalam, terus dia olah istiqomah bertahun-tahun, dia mempelajari tentang tenaga dalam. Endingnya ya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat badannya sehat sampai tua, panjang umur, sehat, pikirannya cemerlang. Hadiahnya beda-beda, dan kita tidak boleh iri. Itu dari amalan yang diberikan oleh kiai kita, ijazah kita. Sama dengan kita mempelajari ilmu umum, misalkan kita punya impian ingin belajar ilmu kedokteran, ya belajar tentang teknik, tentang ilmu kedokteran, ilmu jantung, ilmu paru-paru, terus itu kita olah di situ, kita amalkan, dan di akhirnya kita dapat ijazah. Kita sudah diberikan ijazah oleh guru kita, akhirnya apa ya, bisa mengobati orang, bisa jadi dokter. Dan sering saya lihat sarjana kedokteran pun tidak semua jadi dokter, ada yang jadi bisnis, ada yang jadi pegawai bank, banyak. Saya punya teman lulusan pertanian, kuliah selama 5 tahun, dapat gelar SP sarjana pertanian, lulus dia jadi manajer di bank BI itu. Enggak selama jadi petani, enggak selama jadi pejabat petani, enggak. Jadi penyebab. Itu dari mana itu? Saya enggak tahu. Itu sudah Allah yang ngatur. Yang penting tugas kita adalah belajar, belajar, belajar. Enggak tahu nanti rezeki kita dari mana. Jadi menyiapkan wadah dulu itu ya berat gitu loh. Mencari ilmu apapun berat. Yang berat itu apanya sih? Kalau kata orang dulu, yang berat itu mahar. Mahar itu ya kalau kita sekolah, kalau kita kuliah SPP, mahal bener. Tapi kalau kita mau menjalani prosesnya sama aja, mudah sebetulnya. Kita misalkan mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Ya, menurut beberapa hadis Rasulullah, mereka yang mengamalkan membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, insya Allah tidak akan merasakan kemiskinan. Dan itu nyata gitu. Coba kita baca Al-Waqi'ah setiap malam, terus habis hajat, habis sholat tahajud, Al-Waqi'ah Ar-Ra'du Ar-Rahman, coba baca, insya Allah gak akan miskin. Walaupun gak punya uang, tenteram hatinya, merasa kaya gitu, merasa punya, padahal tidak punya apa-apa, tidak tahu, Allah sendiri yang mengatur gitu. Apalagi mereka yang mengamalkan sebagai wirid, mereka akan beroleh kesenangan selama-lamanya, wah itu hadiahnya dunia akhirat. Dan yang membaca sebanyak 14 kali setiap lepas sholat asar akan dikaruniai rezeki yang banyak. Delalah itu kita kerja lancar gitu, tidak ada masalah, tidak ada yang ganggu, bisnis pun lancar. Ya, umpama bisnisnya bangkrut gagal, kita enggak ngamuk, enggak pusing. Semua kembali ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu setelah isya, jadi ngambil segelas air lalu bacalah surat Al-Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, dan surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 38 sebanyak 7 kali. Tiup ke air minum dan diminum. Dalam hati niat untuk menjaga kecantikan dan kebahagiaan rumah tangga, menjaga ketampanan, boleh, bisa diamalkan. Maka surah Al-Baqarah ayat 35-38 itu yang berbunyi, artinya kalau tidak salah ini, sesungguhnya kami telah menciptakan istri-istri mereka yang diciptakan istimewa, serta kami jadikan mereka perawan yang tak pernah tersentuh siapapun, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya dengan umurnya. Itu loh artinya. Jadi walaupun dia sudah menikah berpuluh tahun, punya anak, punya cucu, hidupnya tentrem kayak rumah tangga yang baru menikah, masih perawan istrinya. Itu kalau mau mengamalkan setiap malam. Tapi dengan satu syarat, syariatnya dikuatkan dulu. Sholat lima waktunya enggak pernah bolong. Sholat apa? Puasa sunnah, puasa wajib, Jumatan, itu enggak boleh bolong. Kalau bolong enggak bisa, maaf-maaf aja gitu.
tidak akan nyampe. Walaupun kita membaca doa fasih, hafal Quran 30 juz, tapi kalau kita bolong-bolong sholatnya, tidak mungkin diterima. Kebegal, bahasanya itu kebegal. Atau kita mengembangkan sholat yasin, kita baca tiap asar, habis ngasar itu kita baca, ataupun sebagai amalan setiap sholat fardu. Ya tidak semuanya amalan itu diamalkan, tidak satu ayat saja amalkan istiqomah, insya Allah lah. Nanti apa yang diberikan oleh Allah itu sama sendiri yang tahu. Maka sholat yasin itu jika dibaca setiap malam semata-mata minta ridho Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Malik Ibnu Sunni dan Ibnu Hibban. Ini kalau diamalkan akan diselamatkan dari kehausan hari kiamat. Makanya ngaji yasin itu amalkanlah sudah. Yang mana yang baik ya, kita share. Makanya saya kalau ditanya oleh vlogger, oleh jamaah istighosa ya, manakib itu sholatnya bolong apa enggak, itu aja langsung. Kalau masih bolong, kuatkan dulu, jangan minta yang lain. Soalnya walaupun toh saya bukannya saya yang benar, enggak, saya pun juga masih belajar. Saya pun masih belajar menjaga agar sholat saya itu terjaga di situ, nggak pernah bolong. Artinya melatih tanggung jawab sampai kamu merasa kalau tidak sholat di sini ini yang berontak, abot, berat. Aku belum sholat itu. Atau yang paling mudah kita mengenalkan surat Al-Ikhlas. Kayaknya kalau Rasulullah itu nyuruh Siti Khadijah, wahai istriku, kata beliau, sebelum tidur kamu wajibkan untuk menghatamkan 30 juz. Apa kata Siti Aisyah? Wahai Rasul, apakah saya kuat untuk menghatamkan 30 juz? Rasanya berat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum. Cukup bisa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja, itu sama dengan kita seolah-olah pahalanya itu menghatamkan 30 juz. Itu loh, sangat mudahnya itu. Makanya Allah pernah bersabda, Rasulullah pernah bersabda pada Ali alaihissalam, barang siapa hendak pergi bepergian lalu ia membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah akan menjaga isi rumahnya sampai dia kembali. Itu loh. Makanya ini sepele, tapi banyak orang lupa. Mau pergi jauh, gak berdoa, bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Atau baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Supaya apa? Istri, keluarga kita di rumah ada yang menjaga. Siapa? Langsung Allah. Itu keutamaannya surat Al-Ikhlas. Kalau kita amalkan, banyak sekali ya. Maka dari itu mengamalkan surat Al-Ikhlas itu adalah diharapkan bisa ikhlas. Maka artinya itu kan lepas. Arti surat Al-Ikhlas itu lepas. Maka ia akan dilepaskan dari kesusahan duniawi, dimudahkan dalam gelombang sakaratul maut, dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian hari kiamat. Itu loh. Makanya kita harus bisa ngatur waktu. Oh, setelah maghrib amalannya ini apa? Misalkan yang kita bisa adalah saja baca 41 kali, ataupun kalau malam habis sholat hajat 100 kali, tidak apa-apa. 21 kali berat, 7 kali aja, yang penting ya, yang penting ikhlas. Buat apa kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali kalau kita enggak ikhlas? Percuma kan itu. Enggak istiqomah. Sekarang baca besok enggak, lupa sholat, aduh gitu ya. 7 kali rutin gitu ya, apa sih beratnya gitu. Kalau kita mau belajar amalan ya itu dasarnya, ya itu, ini pasti dasar sekali. Kemudian diikuti oleh surat Al-Falaq, An-Nas. Manfaat yang lain adalah ketika kita diganggu
misalkan dari santet, dari gangguan jin, setan, iblis itu ya bacakan itu, insya Allah hati kita akan tentera, minimal sebelum kita tidur lah. Karena jin itu takut dengan yang namanya surat Al-Baqarah ya. Kemudian ayat kursi lah, ayat kursi. Kemudian diikuti oleh Al-Ikhlas, Falas, Falak, Al-Nas. Itu mereka nggak akan mengganggu gitu. Minimal itu. Ya itu aja sih mungkin ya yang bisa disaringkan. Terus lebihnya itu, karena kalau kita diskusi, bertanya jawab masalah amalan, banyak sekali amalan. Kalau bisa, mungkin kalau bisa orang itu mengamalkan seluruh surat yang ada di Al-Quran. Tapi kan juga bawa iya semampu kita, dan Allah nggak memberatkan kita. Pilih salah satu amalan yang mana yang akan dijadikan kita amalan setiap hari. Tidak perlu ke dukun. Kita ingin kaya, pergi ke dukun, akhirnya apa? Pesugihan. Itu namanya syirik, dosa besar. Karena di budaya setan itu mereka menipu gitu loh. Malu kita itu. Kalau kita nyembah setan itu malu gitu. Seolah-olah manusia itu dilecehkan oleh mereka, oleh makhluk makhluk yang namanya iblis itu. Kalau bisa jangan. Manusia itu diciptakan Allah paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari itu, kalau kita tunduk dengan jin, dengan iblis, malu kita, malu. Gak usah lah, ya, tinggalkan itu. Makanya kalau nah ini lagi nih, kemarin ada yang kurang satu penampilan, Mas. Apakah manusia itu kan mudah dimasuki oleh jin, iblis? Lewat mana? Kalau yang vlog yang sebelumnya itu kan belum rinci ya, belum lengkap tentang masuknya jin ke dalam tubuh kita. Saya tambahkan bahwasanya masuknya iblis, masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu juga bisa melalui sikap, sikap ya, sikap itu ya memang namanya sikap. Kemudian ada lagi itu apa namanya, pokoknya senjata-senjata yang kita punya, senjata yang ada itu. Kalau kita mempercayai itu, mudah sekali jin masuk dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mempercayai benda itu, ya tidak bisa masuk. Tergantung kitanya. Kita pengen kaya, pengen bisnis kita lancar, kita sikap yang kita pegang. Malah justru itu yang akan menyetir kita, nafsu yang bermain di situ. Makanya dalam Al-Quran itu ada banyak amalan-amalan bagaimana untuk melancarkan rezeki. Kalau ingin melancarkan rezeki, yasin bisa. Arab itu waqiah itu ya, kemudian Ar-Rahman itu luar biasa, langsung ya, langsung dari Allah itu rezeki itu halal itu tuh ya. Nggak usah lah pakai yang sikap-sikap itu, nggak usah, buang itu sikap, buat apa kan gitu ya. Ada yang jaga langsung Allah ya. Kita ikhlas, kita mengamalkan yang baik-baik, hasilnya akan baik. Mengamalkan yang buruk, hasilnya akan buruk. Walaupun toh itu sama-sama minta pada Allah ya, pasrah pada Allah. Tapi kan melewati perantara itu kan ya, gak usah. Itu ya itu. Jadi masuknya jin iblis ke dalam tubuh manusia itu alat itu. Dan mereka senangnya paling banyak iblis itu tempatnya di mana? Di perut. Di perut. Kemudian di sini. Ada di sini. Ya, ada di lapak kaki. Tapi yang paling banyak itu di sini, di perut. Mengapa kok di perut? Karena perut itu tempatnya kotoran. Ini kotoran semua itu. Bahasa Jawanya itu TL gitu ya. Ini banyak sekali sih.
Dan orang kalau sudah menyatu dengan jin, dengan iblis di dalam sini, makanya malaikat maut, pencabut nyawa itu sulit mencabutnya. Kenapa? Karena begitu arwah nyawa ditarik, jin yang menempati di ruangan ini tidak bisa keluar, nuntut dia. Nanti kalau ini dicabut, dia akan pindah kemana gitu. Oleh karena itu antara jin dengan malaikat maut ini saling batek-batekan, tarik ulur gitu. Oleh karena itu supaya meninggalnya lancar, maka yang ada di dalam tubuh kita dicabut, diambil gitu. Maksudnya ngerti kan? Nah, itu. Jadi kalau di dalam tubuh manusia itu dinaungi jin, dinaungi makhluk halus, sulit untuk sakaratul mautnya, sulit proses pencabut nyawa itu sulit. Oleh karena itu dicabut dulu baru, ya kita bisa mencabut sendiri kalau kita merasa bahwa di dalam diri kita itu penuh dengan makhluk kokib di situ, hawanya panas, marah, ya kan? Bisa ya, kalau sholat pikiran kita langsung diganggu, pikirannya melayang-layang, itu berarti di dalam tubuh kita itu ada. Untuk mendeteksi itu apa? Ya kita harus meruqyah diri sendiri, baca Al-Qur'an. Kalau kita merasa mual-mual kemudian muntah, ya berarti utahkan saja gitu. Kuncinya itu, ya. Itu untuk melengkapi jawaban yang kemarin yang di episode sebelumnya itu belum lengkap. Ya mungkin itu aja sih, ya. Udah aja lah. Enggak usah banyak-banyak ngaji gitu. Mohon maaf sekiranya tadi mungkin ada salah kata ataupun ada ayat yang melenceng, mohon dibetulkan. Bukan semata saya sok pintar, tapi ini memang tugas saya untuk belajar. Saya juga belajar, dan saya pun juga belajar mengamalkan. Yang paling sempurna, yang paling dasar itu mengamalkan tuh amalan sholat dulu, syariatnya itu, sebelum kita menginjak ke amalan-amalan yang lain gitu. Kemudian kalau ada puasa Ramadan, nanti sebentar lagi ada puasa Ramadan, belajar puasa Ramadan. Berat, ya memang berat. Memang kita tidak pernah zakat, nggak pernah belajar puasa, apalagi puasa sholat aja berat. Ada adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jagungan, nggak langsung ke masjid. Minimal kita belajar 5 waktu dulu, nggak pernah bolong itu aja, wis. Ya nggak pernah bolong 5 rakaat dulu, nggak pernah bolong. Ya kemudian nanti sholat wirid, minta petunjuk sama Allah, minta, karena zaman semakin sulit, mencari kerjaan pun juga sulit. Kita minta perlindungan Allah supaya kita diberikan rezeki yang melimpah, diberikan tempat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, diberikan kesehatan, rezeki sedikit tapi halal, berkah, bagus gitu, ya. Mungkin ini aja kawan ya, bisa dilanjutkan di kajian-kajian yang lain. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca wa asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.